Habis salah susah. Nah. Pelaku bajing loncat direkam oleh warga saat beraksi mencuri karung berisikan gula pasir dari dalam truk yang sedang melintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung-Lampung. Dalam video amatir ini, dua pelaku seakan tak merasa takut beraksi di siang hari saat truk sedang melaju. Pelaku menjatuhkan karung gula pasir dengan berat total 50 kg lalu keluar dengan cara melompat dari dalam truk tersebut. Usai videonya viral, satuan dari Polsek Panjang langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap satu dari dua pelaku berinisial NVL, warga setempat yang masih dalam pemeriksaan polisi. Yang digasak itu oleh pelaku adalah gula pasir, itu yang akan menuju ke Labinta. Jadi yang ada di truk itu adalah gula pasir curah, mereka membawa karung dari bawah kemudian udah naik ke atas, baru mereka memasukkan gula itu ke dalam karung kemudian dilempar ke luar daripada truk ke jalanan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu pelaku lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.